mangsa kemalangan 5 sekeluarga maut dekat hentian titiwangsa di kilometer 62 Jalan Raya Timur Barat pada 23 Julai. Dikatakan dalam perjalanan pulang dari Kelantan ke Pulau Pinang selepas menghantar ahli keluarga terdekat masuk ke pondok. Anak sulung kepada dua mangsa nahas itu, Mamat Firdaus Mamat Rodi, 35 tahun ke atas, pemergian 5 sekeluarga itu ke Kelantan adalah bagi menghantar adiknya yang berusia 29 tahun memasuki sekolah pondok di Pasir Tumbuh, Kelantan, namun perlu segera pulang ke Pulau Pinang susulan terdapat kematian ahli keluarga jauh yang lain. Katanya semua mangsa maut iaitu ibu, bapa, adik perempuan, adik ipar serta anak saudaranya sepatutnya pulang pada 24 Julai ke Pulau Pinang. Namun pada 23 Julai, arwah ibunya menerima panggilan memaklumkan bapa mentua kepada adik ibunya meninggal dunia serta akan dikebumikan di Sungai Dua Butterworth, Pulau Pinang. Kata Mohd Firdaus, lagi ibunya ada menunjukkan sedikit kelainan sikap apabila pada pagi Jumaat sebelum bertolak ke Kelantan, dia dan ibunya sempat berpelukan dan berkucupan. Selain ibunya ada mengatakan berasa tidak berapa bermaya kerana sakit dada.